Demikian sebahagian orang bercakap tentang hal ehwal agama. Dia buat cerita tentang Nabi. Nabi itulah, Nabi beginilah, Nabi beginilah. Dia tak perlukan dalil. Dia suka nak cerita. Jika agama itu lagi buat ajalah, tak kisah ajalah. Kita tak perlukan semua dalil-dalil ini. Kita tak perlukan kitab-kitab hadis bab solat. Agama dengan dalil. Sebab tu, kenapa jika agama tidak dibina di atas dalil, maka semua orang boleh memperkatakan tentang agama. Laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Jika tidak kerana sanad, bukan sanad yang saya pergi ambil sanad kat tu guru saya. Sanad yang bermaksud bagi menentukan kesabitan, kesahihan, authenticity sesebuah hadis. Kalau tak kerana sanad tu, siapa pun boleh bercakap, dia boleh bercakap apa yang dia suka. Tu dalam hak Indonesia, hak tipu cakap Arab tu. Kan? Entah apa bahasa dia cakap, orang percaya dia cakap Arab. Arab pun tak faham, tak ada Arab yang faham. Tapi oleh kerana orang hanya tak penting apa dia. Demikian sebahagian orang bercakap tentang hal wahyul agama. Dia buat cerita tentang Nabi. Nabi itulah, Nabi beginilah, Nabi beginilah. Dia tak perlukan dalil, dia suka nak cerita. Kadang-kadang, saya nak senggonglah sikit sebelum soalnya. Nabi ni memang bashar. Dia memang manusia macam kita. Tapi dia adalah insan yang ditabalkan, diberikan wahyu kepadanya, telah dipilih dia. Tentulah, taklah dia sama dalam erti kata persamaan yang dipahami oleh kita sehingga merendahkan kedudukan dan nilainya. Saya ambillah bab cinta lah, pasal cerita first love, second love ni. First love Nabi ke apa? Kita kadang-kadang terkongkong dengan konsep yang kita ada sendiri. Apa maksud first love? Apa yang maksud dengan first love? Tengok, cinta, kecewa. Apa yang maksudkan itu? Ataupun, orang itu maksudkan, apa dia first love? Kalau satu orang, tengok satu orang wanita, kemudian dia rasa berkenan dengan wanita itu, oi, cantik, ataupun suka, berkenan nak jadikan isteri. Kemudian tak jadi. Biasalah. Tapi bila you beri perkataan first love, dia akan bagi makna yang lain. Seolah cinta seorang lelaki yang kecewa dengan cintanya. Apa maksudnya? Kerana kita cuba masukkan Nabi itu di dalam alam kita. Alam memanglah Nabi insan. Saya tak nafikan. Tapi alam falsafah cinta yang sebahagiannya dengan momokkan kemanusiaan yang berlebihan ataupun teori falsafah cinta barat. Sebab tu, kalau kita tengok, orang yang mewujudkan falsafah cinta yang berlebih-lebihan, penyanyi-penyanyi cinta, kalau kita tengok dia menyanyi pasal cinta, hebat. Tapi bila dia menikah, dia pun bercerai. 3-4 kali cerai, tak jumpa-jumpa cinta yang dia puja tu. Sebelum nak kahwin, oh, dahsyat punya lagu. Sebab ini semua falsafah cinta, mainan kata-kata. Kehidupan kadang-kadang tidak seperti itu. Saya tidak nafikan lah. Menyebut cinta memang sedap lah. Macam Kais sebut dengan Laila. Amur tu bidiari wa diari Laila, wa amus sejal jidara wa zal jidara, wa ma hubbu diari syagafna qalbi, walakin hubba man sakana diara.
Kata, aku lalu di perkampungan-perkampungan Laila. Tu Laila Majnun. Aku memegang uqabbila zal jidara wa zal jidara. Aku mencium dinding-dinding kampung tu. Ha? Angau. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubba man sakana diyara. Bukan kerana cintakan tempat itu yang merindukan jantung hatiku, tapi cinta pada orang yang tinggal di dalamnya. Ya. Tapi bila kahwin, hingang tak hari. Saya bukanlah kata, maksudnya janganlah kita khayalkan Nabi itu seperti kita, seperti hidup kita yang selekeh ini. Ha. Nabi Bashar dia manusia betul. Sahih. Tapi jangan kita downgrade kan dia sehingga jadi Bashar yang begitu lekeh.